Okay, cakap pasal hukum lens. Okay, jangan risau, jangan terperanjat. Kita masih lagi belajar fizik. So, cakap pasal hukum lens. Okay, sebelum kita belajar hukum lens, cikgu nak ajar situasi ni dulu. Okay, korang tengok drama ni sekejap. Tengok pertama sekali. Okay, perempuan ni suka dekat lelaki ni. Okay, so dia bagi tahulah saya suka awak. Tapi tengok, apa yang lelaki ni buat adalah lelaki ni reject. Okay, so bila dah kena reject, bayangkan perempuan tu pergilah. Okay, tapi bila perempuan tu nak pergi, cuba tengok apa yang lelaki ni buat. Dia cuba tarik balik. Okay, dia cuba tarik balik lah. Jadi sekarang ni, apa kaitan benda ni dengan hukum Lenz? Ada. So, tengok dekat sini, ini adalah kaitan dia. First, definisi dulu. Okay. Kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan hukum Lenz, ini definisi dia. Arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. The induced current always flows in the direction that opposes the change of magnetic flux that causes it. Tak faham ayat tu, tak apa. Tapi kena fahamkan situasi ini. Okay, pertama sekali adalah perempuan tadi tu adalah magnet. Itu penting. Perempuan tu adalah magnet dan lelaki tu adalah solenoid. Okay, korang kena faham tau drama tadi. Sebab kalau tak faham drama tadi, tak boleh nak jawab benda ni. Okay, so sekarang ni, bilalah magnet ni datang dekat. Ingat, magnet datang dekat maksudnya perempuan tu datang dekat. Lelaki tu nak reject kan? Okay, ingat. Kalau kita nak, kita ada dua option. Repel, menolak dengan attract. Okay, dalam kes ni, perempuan datang dekat, solenoid nak repel. Repel maksudnya dia nak tolak lah. So, untuk tolak selatan, solenoid kena mengaruhkan arus yang akan menghasilkan selatan kat sini. Itu maksud menentang tu sebab perempuan datang dekat dia nak tolak sebab dia nak menentang perubahan tu. Jadi bila south datang dekat, solenoid akan hasilkan south dekat situ juga supaya dia boleh repel. Okay, so kalau ini south, ini north. Okay, dalam video sebelum ni kita dah tahu pasal genggaman tangan kanan kan. Kalau tak tahu tengok dulu video pendek je. So genggaman tangan kanan, ibu jari belah kanan. Jadi jari yang lain tu adalah ke bawah. So inilah arah arus kita. Okay. Macam mana pula bila perempuan tu nak pergi. So bila perempuan tu nak pergi, ingat dia menentang perubahan. Maksudnya kalau dia nak pergi, dia tak bagi pergi pula. So bila dia tak bagi pergi, maksudnya bila south tu nak pergi, dia akan cuba tarik lah. So, ini adalah north. Dia akan cuba tarik dengan cara menjadikan benda ni north. So, again, genggaman tangan kanan. Kalau ni north, ni south, jari kita yang lain tu, empat jari tu akan menunjuk ke atas. Okay? Jadi, inilah dia hukum Lenz. Jadi, hukum Lenz ni kita boleh guna untuk tahu arus aruhan tu arah mana bila kita tak tahu dia punya kutub. Okay? Jadi, sekarang jom kita try tengok kita tengok dia punya contoh lah. Okay. Ataupun sebelum tengok contoh, korang boleh tengok ayat ni dulu kot. Okay. Pertama sekali adalah benda ni. Okay. Dia di mendekati. Okay. Magnet ni ditolak mendekati solenoid. So selatan tu datang dekat. Bila dia cuba datang dekat, arus aruhan dalam solenoid akan menghasilkan selatan. Nampak? Selatan dengan selatan sebab dia nak menolak magnet. Okay. Induced current in the solenoid produces south so that it can repel the magnet. Tapi bila kita tarik menjauhi, okay, it is put away. So, the induced current dekat dalam ni akan cuba hasilkan north pula sebab dia nak tarik balik magnet tersebut. So, itu adalah ringkasan kepada hukum Lenz lah. Okay. So, definisi tu pastikan kita ingat lah. Okay. Anyway, contoh soalan. Okay, contoh soalan. Dekat dalam ni, okay, tengok. Sebab tu benda ni dia cakap tak boleh hafal. Drama tu korang boleh hafal tapi utara selatan tu jangan. So contoh kat sini, sekarang ini adalah dia punya penunjuk. Jadi selatan nak turun. So gegelung ni, atasnya akan jadi selatan. Kenapa? Sebab magnet datang, so solenoid nak repel. So untuk repel dia kena jadi sama. So kalau ni selatan, ini adalah utara. Okay. So kalau ini utara, settlelah. Okay. Dalam keadaan ini selatan, ini utara, ini adalah kita punya pointer. Sekarang kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Utara nak pergi. So, kalau utara nak pergi, ingat bila benda nak pergi, kita cuba tarik balik kan tadi. Okay, lelaki tu cuba tarik balik. So, solenoid cuba tarik balik. So, macam mana nak tarik balik? Dia kena jadi selatan dekat sini. So, kalau bawah selatan, atas utara. So, boleh nampak bahawa terbalik utara selatan dia.
So, bila terbalik, maksudnya arah arus pun terbalik juga. Jadi, mestilah ke belah sana. So, dekat sini jawapan dia adalah di dadu. Okay. So, ada lagi satu soalan ni. Korang try dulu. Okay, try dulu. Lepas try tu, baru tengok sambung tengok jawapan dia. Okay. Dalam soalan ni, dia kata utara datang dekat. Bila utara datang dekat, ingat bila dia datang dekat, kita nak reject kan? So, untuk reject, dia kena jadi utara juga, north juga. So, kalau dah ni north, ni south lah. So, jawapan dia adalah B. Okay? So, macam itulah ceritanya secara ringkas tentang hukum Lenz. Okay, jadi sekarang ni ingat hukum Lenz dan Faraday tu, dia dalam exam lah, dia suka test hukum Lenz dengan Faraday. Okay, jadi just ingat kalau hukum, untuk hukum Faraday dengan Lenz, dia punya perbezaan, cikgu rasa cikgu akan buat lagi satu video pendek untuk confirmkan bahawa kita tahu perbezaan antara situasi yang melibatkan hukum Lenz dan juga situasi yang melibatkan hukum Faraday. Okay, jadi untuk video ni setakat ini sahaja. Alright, terima kasih.